kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk segala penyertaan-Mu, untuk segala kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau mulai, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang siapkan kami, berikan kami roh yang taat dengar-dengarannya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Yang sudah siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan, Amin. Nah adik-adik, hari ini kita sama-sama mau belajar buat cinta Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Yuk yang mau belajar, kita nyanyi lagu ini ya. Jiwaku memujamu.
kita mengulangi lagu Inti Allah ya. Sama-sama katakan, Bapakku yang di surga. Bapakku yang di surga, ku berterima kasih. Ku ada karena kasihmu, karena Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana malapetaka. Satukan hati kami semua, Tuhan, untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri ini. Tuhan, berkatilah para pemimpin kami, ya Tuhan.
Presiden Dewan Perwakilan Rakyat hingga para pemimpin dan di bawahnya, kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Tuhan, ya Bapa. Dengan demikian mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan berkatilah gereja kami, Gereja GBI Empang Sari, tempati untuk sarana beribadah, memuji Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Dapat ditambahkan jiwa-jiwa baru sehingga semakin banyak yang beribadah. Kami juga memohon dari-Mu berkatilah para pelayan gereja, penerima tamu, worship leader, pemain tamborin, pemain musik, MC, hingga jemaat-jemaat yang menyempatkan hadir. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuk pertahananku, Allahku yang kupercayai. Engkau dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap tanah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang berserba di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, nama tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tugas tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan melumpuhkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, berjumpa kembali sama Kak Lili di sini. Nah, Kak Lili sekarang mau bawain firman Tuhan. Tentang apa ya ceritanya ya? Nih, suatu hari ya, ketika murid-murid bersama dalam Tuhan Yesus, ada yang nanya. Namanya muridnya itu Petrus. Petrus nanya sama Tuhan Yesus, "Tuhan, kalau ada yang bersalah sama kita, ya, kita harus mengampuninya berapa kali Tuhan? Apa 7 kali?" Tapi Tuhan Yesus saat itu jawab,
ya, menjawab ada di Alkitab. Di sini dikatakan kalau ada yang bersalah sama kita, kita harus mengampuninya sebanyak 70 kali 7 kali. Wow, banyak sekali ya. Nah, Kakak sekarang di sini bawain firman Tuhannya tentang perumpamaan tentang pengampunan. Apa itu ya perumpamaan tentang pengampunan? Nih, di sini Kakak mau firman Tuhan itu bertujuan untuk dari perumpamaan ini ya yang disampaikan Tuhan Yesus, bertujuan untuk mengajar adik-adik semua, kita semua untuk selalu mempunyai rasa belas kasihan dan juga mau mengampuni sama siapa? Sama orang yang sudah bersalah sama kita. Kita mau belajar mengampuni. Jangan kita jadi suka dia mah bersalah sama saya, jangan ditemenin. Nah, di sini kita mau belajar ya. Oke? Adik-adik sudah siap dengerin firman Tuhan? Yang sudah siap, yuk kita berdoa dulu ya untuk firman Tuhan ya. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk kita siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita minta pengurapan dari Tuhan Yesus. Yuk semuanya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini saya mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin ya kami semua supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Kami mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan. Urapi hambamu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, firman Tuhannya dilanjutkan ya. Siap adik-adik? Nah, suatu hari Tuhan Yesus bercerita tentang perumpamaan ya. Nah, perumpamaan ini bercerita tentang gini. Ada seorang raja ya. Kalau seorang raja pasti dia punya apa? Punya prajurit, punya bawahan ya. Suatu hari dia bilang sama prajuritnya, prajurit, panggil itu hambaku yang punya hutang ya, yang punya hutang, panggil ke sini. Lalu ketika itu ya, prajuritnya pergi, sudah pergi, panggil itu si siapa, hambanya yang punya hutang sama raja beserta dengan keluarganya, anaknya, istrinya dibawa menghadap. Ketika dihadapkan dengan raja ya, hamba ini takut, dia gemetar, ketakutan ya. Kenapa? Karena dia punya hutangnya banyak sekali. Dia punya hutangnya 10.000 talenta. Wow, berapa itu ya kalau 10.000 talenta? Kalau dirupiahkan itu sekitar 1 miliar lebih, sekitar 1 miliar setengah ya. Wow, banyak sekali ya. Nah, kemudian raja bilang gini, "Hai, hambaku, mana hutang kamu yang banyak itu? Kapan kamu mau bayar?" Nah, si hambanya ini dia bilang, "Ampun tuanku raja, saya belum punya uang. Nanti saya bayar, tapi sekarang saya gak punya." Terus raja bilang gini, "Kalau kamu gak punya uang, berarti kamu, istrimu, dan anak-anakmu akan dijual dan akan dimasukkan ke dalam penjara." Waduh, si hamba ini takut, langsung dia ngapain? Sujud. Dia sujud di depan raja, "Ampun Tuhanku, ampun, saya mau bayar, tapi saya gak punya uang, nanti saya akan bayar, janji Tuhanku, janji saya mau bayar." Karena si hamba ini ya, dia dengan nangis-nangis sambil ketakutan, anak istrinya juga sampai ketakutan. Akhirnya ketika itu rajanya jadi melihat, "Aduh, kasihan sekali ya hambaku ini. Dia punya hutang banyak, tapi dia punya anak, punya istri, dia gak punya uang. Wah, kasihan." Lalu raja ini bilang gini, "Oke, hambaku, kamu ya, aku bebaskan dari apa? Dari hutangmu. Aku mengampuni itu, biarlah
hutangnya dianggap lunas aja. Kamu bebas, gak usah di penjara. Ya, bebas aja, bebas, kata raja itu. Apa yang terjadi? Si hamba ini karena hutangnya yang banyak, ya, akhirnya gimana? Wah, senang, dia lompat-lompat, asik. Terima kasih Tuanku Raja, terima kasih Tuanku Raja, baik sekali sudah membebaskan saya dari hutang saya yang banyak. Lalu hamba ini keluar dengan istrinya, dengan wajah yang sukacita. Dia keluar sangat apa? Sangat senang. Senang gak adik-adik? Kalau ini dibebaskan dari hutang, dibebaskan dari hukuman penjara, dibebaskan dari pembayaran hutangnya itu, ya sangat senang ya adik-adik ya. Ini juga terjadi sama hamba yang punya hutang itu, dia bersuka cita. Kenapa? Karena raja sudah mengampuni dia. Karena raja sudah berbelas kasihan sama hamba ini. Nah, kemudian si hamba ini ketika dia jalan pulang ke rumah, suatu hari dia lagi jalan-jalan ketemu sama temennya, sama-sama hamba. Ya, dia ketemu sama temennya. Ketika ketemu sama temennya, temanku, dia langsung marah-marah. Kamu itu punya hutang sama saya 100 dinar. Aduh, teman, berbaik hatilah buat saya. Saya belum punya uang. Ya, nanti aku pasti bayar. Nah, adik-adik, tahu nggak 100 dinar itu sekitar berapa? 100 dinar itu sekitar 4 juta lebih, 4 juta 700-an. Bandingkan dengan hutangnya dia kepada raja, 1 miliar lebih. Wow, ini cuma 4 juta lebih. Ya, dia marah-marah. Teman, maafkan ya, saya belum punya uang, kata temannya itu. Si hamba yang sudah dibebaskan dari hutangnya sama raja, dia marah, kamu ya minta-minta utang pengen seperti itu, enggak bisa. Kamu harus bayar. Kamu harus bayar. Kalau tidak, wih, dia itu siapa? Si temennya dicekik. Dicekik, tuh lihat ada gambarnya. Dicekik, udah dicekik, dia masukkan, ya dibawa, dimasukkan kemana? Ke penjara. Waduh, hamba yang tadi itu tidak punya rasa belas kasihan sama temennya. Padahal dia sudah dibebaskan oleh raja dan hutang yang banyak. Nah, temennya yang punya hutang, dia enggak kasihan. Malah dianya marah, malah dianya jadi balik jahat. Akhirnya, ketika dia lagi marah-marah, dia lagi menyekik temennya itu, ya, kakak mau tanya dulu, boleh gak marah-marah seperti itu? Boleh gak nyekik-nyekik temennya? Enggak ya, gak baik. Anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Ya, gak boleh marah-marah. Apalagi mau menyakiti orang lain. Enggak boleh, itu gak baik. Tapi hamba ini berarti contoh yang tidak baik. Karena dia berbuat jahat sama temennya. Ya, akhirnya ketika dia berbuat jahat sama temennya, ada yang lihat tuh. Ada di gambar, ada yang sedang ngeliat. Dia lari. Kemana dia larinya? Dia lari, ketika dia lari, dia melaporkan kemana? Dia melaporkan ke raja. Karena dia tahu temannya itu sudah dibebaskan. Tapi dia malah jahat sama temannya satu lagi. Ya, temannya punya hutang, dia malah marah-marah, mau mencelakai. Akhirnya dia dilaporkan ke raja. Raja akhirnya marah tahu begitu. Waduh, itu hambaku yang itu punya hutang sangat besar, dia marah-marah sama orang lain? Iya, kata yang melaporkan. Panggil itu prajurit, masukkan hamba yang jahat itu ke penjara. Masukkan dia ke penjara. Nah, dari sini kita dapat melihat. Dari cerita perumpamaan ini, kita dapat melihat. Ya, adik-adik, lihat dari cerita ini. Kita harus mempunyai rasa belas
kasihan sama orang lain. Ya, apalagi ada yang punya utang itu dijahatin, dicekik, itu nggak boleh. Nah, seperti kita adik-adik, ya kalau misalkan adik-adik ada yang ngejek, ya ada yang jahat sama kita, atau ada yang menghina, terus kitanya harus gimana? Apakah harus balas lagi sama ejekan? Enggak. Apakah kita harus balas lagi dengan hina orang itu? Enggak juga. Tapi kita harus apa? Harus mengampuni. Ayo adik-adik di rumah bilang sama-sama, mengampuni. Pegang, pegang tangannya, ditaruh di dada. Katakan, mengampuni. Kita harus belajar mengampuni. Terus kita juga harus punya apa? Rasa belas kasihan. Kita harus punya rasa belas kasihan. Jangan dicontoh ya, seperti hamba yang tadi. Oke? Nah, kakak mau kasih lihat satu film buat kalian. Ya, kita akan lihat filmnya bagaimana. Oke? Sudah siap lihat film? Siap ya? Nah, kita mau lihat film yang bagus sekali. Oke. Sudah lihat kan filmnya? Film di mana ada seorang anak yang diejek sama temannya. Ya, terus dia diusir ya sama bapak-bapak. Hatinya gimana? Hatinya sakit. Ya, hatinya sakit, hatinya luka. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ada hati yang baru, dia mau apa? Dia mau mengampuni teman-temannya. Dia mau mengasihi teman-temannya. Ya, seperti firman Tuhan berkata, kita harus mengasihi orang lain. Tuhan Yesus kan berfirman, ya, kalau kita harus mengasihi orang lain, kita harus mengampuni orang lain. Kalau kita tidak mengampuni, ya, kalau adik-adik tidak mengampuni orang lain, tidak mau mengasihi orang lain, nanti bisa seperti apa? Bisa seperti hamba yang jahat tadi. Ya,
kalau orang jahat itu masuk ke mana adik-adik? Masuk ke neraka. Firman Tuhan begitu. Jadi ya ketika anak yang perempuan tadi terima Tuhan Yesus, dia mau mengasihi. Kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Amin. Coba angkat jempolnya. Ya, kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan Yesus yang hebat. Anak-anak Tuhan Yesus yang mau mengasihi dan mau mengampuni orang lain. Ya, kakak mau sampaikan ayat hafalannya. Di Matius 18 ayat 27. Ya, yang punya Alkitab boleh dibuka Alkitabnya. Matius 18 ayat 27. Firman-Nya demikian. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskannya hutangnya. Nah, oke adik-adik, firman Tuhan hari ini selesai dari kakak. Oke, firman Tuhan selesai sampai di sini. Ya, kita mau berdoa. Jangan lupa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang hebat. Ya, kita mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Ya, kita mau jadi pelaku firman. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah Tuhan beri bagi kami semua. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang menyempurnakan firman Tuhan ini dalam kehidupan anak-anakmu. Biar kami semua sebagai anak-anak Tuhan mau menjadi pelaku-pelaku firman, mau mengampuni, mau mengasihi orang lain sesuai dengan firman Tuhan, sesuai yang dengan Tuhan Yesus ajarkan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan. Biarlah firman ini tertanam dalam hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Pengumuman 23 Mei 2021. Shalom kakak-kakak dan adik-adik semuanya. Saya Brendan. Saya akan membacakan pengumuman minggu ini. Setiap hari Minggu, jangan lupa ibadah ya. Pukul 10 pagi melalui Zoom atau bisa juga melalui YouTube GBI Empang Sari mulai jam 7 pagi. Dan jangan lupa mengirimkan ayat hafalan ke kakak sekolah minggu sebelum jam 12 malam. Dan jangan lupa hari Jumat ada kul. Buat teman-teman yang belum bergabung, bisa menghubungi kakak-kakak sekolah minggu. Follow ya Facebook Sunday School GBI Empang Sari atau IG Kids GBI Empang Sari. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye! Adik-adik, hari Jumat ini, tanggal 28 Mei, kalian bisa mengambil bahan kreativitas dan mengumpulkan celengan persembahan di kantin Joy Kid jam 9 sampai jam 11 siang. Mohon datang tepat waktu ya. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Adik-adik, yuk saatnya untuk memberikan persembahan. Pertama, kalian bisa scan QR code yang ada di layar. Atau kalian juga bisa memasukkan uang ke celengan yang sudah kalian buat. Yuk kita semua siapkan uangnya dan kita masukkan ke celengan ya. Tuhan Yesus.